Rafizi kena cakap sama rakyat macam mana you banyak duit. Eh, aku punya duit ke suka akulah. Saya tak ambil duit rakyat. Saya buka company, kerja betul-betul. Kemudian, saya bincang dengan investor pelabur orang luar negara. Dia datang, dia nak pelabur. Ikut suka dia lah. Bukan ada kena-mengena dengan duit rakyat pun. Dia bising pasal kalau orang biasa yang tak ada ambil duit negara, tak makan duit, tak sakau, dia bising suruh kita jawab kepada rakyat macam mana you kaya. Yang kau kaya, yang melibatkan duit rakyat, yang laporan audit dah beritahu syarikat yang dinamakan ada kaitan dengan isteri dia ambil duit 200 juta buat syarikat palsu untuk tipu kerajaan. Kempen PRU 15 setakat ini, PH, misi negara naikkan gaji secara purata pada semua peringkat. PN, kepada semua pengundi-pengundi di SIG yang nak mengundi ni, balik kau ni dah bagi mentah macam ni, nak makan macam mana? Siapa yang pakar Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Hei! Kau nak... HBN mungkin negara 15 bagi aku minum saju. Misi negara naikkan gaji secara pusat projek sebatan banjir N ialah soal amanah wang rakyat. Lulus runding terus projek tebatan banjir 2 bilion kepada syarikat. Calon nota yang dibawa masa depan negara. PH, calon calon ikhtiar harta untuk meningkatkan wibawa dan integriti ahli politik. BN, ini kerja bodoh. BN, panggil wakil rakyat ni tak kira priang. Siang panggil, pagi panggil, tengah malam panggil, pagi buta panggil. Calon wanita yang wibawa ada masa depan negara. Adakah wakil rakyat orang tindak boleh buat? Bukan saya nak berendah kamu sekarang dah eh. Tapi di sik ni, dalam keadaan sik yang luar, luar pandang, orang susah rame. Orang panggil wakil rakyat ni tak kira priang. Siang panggil, pagi panggil, tengah malam panggil, pagi buta panggil. Yang kacau seluar sekemi, adakah wakil rakyat orang tidak boleh buat? Saya kata pun tak boleh buat eh. Parlimen bukan macam tidak sesuai dengan wakil rakyat. BN, mana yang BN penuhi kuota 30% calon wanita? PH, kalau menang, Anwar tidak ambil gaji Perdana Menteri. BN, ponteng parlimen ini bukan wakil. Sebab parlimen bukan macam sekolah kena hadir tiap-tiap hari. BN, kita yang ini tak boleh. Semua ni yang ini. Kita kena sayang ayah atau tak? Wajib menang dengan dominan di dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Kalau menang, kita semua bebas tuduhan. There's a rolling one up a lane, satu malam di temaster. Kita semua bebas.